Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga kita masih diberikan nikmat sehat walafiat panjang umur. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak rekan semua untuk membuat miniatur mobil TAP 4x4 PWD double gardan. Ini menggunakan masternya dari plastik. Nanti akan kita cetak memakai silikon rubber. Nanti setelah silikon rubbernya selesai di molding, kita akan membuatnya dari gipsen. Ini nanti ini buat celengan mobil. Doakan semoga hasilnya baik. Kita belajar di sini di channel ini menggunakan lilin malam. Ini baru satu layer. Ya, nunggu kering dulu nih. Taruh di samping. Ya, demikian tutorial pada kesempatan hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk komen, silakan di kolom komentar, dukung channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk kemudian dapat melihat konten-konten video tutorial yang kami buat. Untuk episode berikutnya, ini baru part pertama. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan, ada senggang waktu, kita belajar yang part kedua, cara membuat celengan dari gipsen. Oke, saudaraku semua, itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Namanya juga ini baru belajar. Salah dalam belajar itu hal yang wajar. Yang penting kita berani mencoba. Berani mencoba. Jadi ibaratnya kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Percayalah, kalau kita sudah berusaha, gagal, jangan patah semangat. Kegagalan itu harus buat cambuk kita untuk maju. Lihat ke belakang, kegagalan itu dari faktor mana, kita perbaikin. Insya Allah, kedepannya, kalau kita bisa belajar dari kegagalan kita yang terdahulu, kita akan sedikit demi sedikit bisa berhasil. Jangan takut gagal, berani mencoba, intinya seperti itu. Ya, itu saja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kami. Selamat malam semuanya, para rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.